Dua pekan lalu, sejak dikabarkan hilang di Amerika Serikat, Marchanda akhirnya muncul ke publik. Melalui akun Instagram pribadinya, Marchanda kembali membagikan aktivitasnya pada Selasa 12 Juli 2022. Mantan istri Ben Kasyafani tersebut tampak mengunggah beberapa video di Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Marchanda mengabarkan tentang kondisinya saat ini. Diakui Marchanda, hebohnya pemberitaan tentang dirinya cukup mengejutkan. Dengan tegas, Marchanda membantah jika dirinya sempat hilang. Meski begitu, Marchanda berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengkhawatirkannya. Pemain sinetron Bidadari tersebut juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong tentang dirinya. Pada postingan lainnya, Marchanda menegaskan jika dirinya tidak menyalahkan pihak manapun. Marchanda menyebut jika kekeliruan ini karena sifat manusia biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!